Halo, Assalamualaikum. Hari ini aku mau berbagi tutorial sanggul sasak hanya 15 menit. Tapi nggak semua orang waktunya bisa tercapai 15 menit ya, karena kan masing-masing orang kan mempunyai waktu tersendiri untuk bagian menyasaknya, punya perbedaan waktu tersendiri ya untuk bagian sasak rambut. Nah, pertama-tama kita sasak dulu rambutnya. Habis itu kita semprot dengan hairspray di bagian atas telinga, rambut, kanan kiri, karena itu untuk membuat sunggar, biar sunggarnya kokoh. Habis itu kita krukup dengan hairnet. Setelah ditutup dengan hairnet, kemudian kita kasih jepit bebek bagian kanan kiri itu, kita buat sunggarnya dulu di depan. Nah, habis itu tinggal kita bentuk sanggulnya sesuai dengan keinginan kita. Kita sisir, kita tarik ke belakang, terus kita kasih jepit. Setelah bentuknya udah sesuai dengan keinginan kita, tinggal kita pasang aja sanggul bagian belakangnya. Mohon maaf ya, ini aku emang gak pakai lusen. Semoga tutorialnya bermanfaat.